janganlah kita mendewa-dewa, mentaksub pada mana-mana pemimpin ataupun guru-guru ataupun abuya-abuya. Hentikan ini semua. Hentikan semua ini. Saya hanya menunggu laporan polis keadaan, dan saya dimaklum untuk berkongsi bersama sepanjang apa yang saya lalui dan dimaklum. Di Pahang ni ada dulu satu ketiga 34 ajaran sesat ataupun salah. Alhamdulillah hari ini ada 6 je yang masih lagi aktif. Saya nak semua pergi lihat sendiri, siasat sendiri, adakah ajaran ini baik atau tak baik. Dan yang sedih itu ada 2 di Pekan. Ada 2 di Pekan, tempat saya lahir di situ. So saya minta pihak polis, pihak Jabatan Agama siasat ajaran-ajaran ini. InsyaAllah saya rasa ini dapat kita selesai dengan secara secara baik, dan kita tidak mahu menganyakan sesiapa ataupun mengaibkan sesiapa. Sini saya terus ingin menyatakan dengan hati yang kecil ini, saya bersyukur kerana dianugerah Allah yang membuka hati kepada saya untuk menentukan usaha menegak dan meningkatkan syiar Islam ini akan diteruskan oleh kita semua. Apatah lagi saya selaku Sultan Pahang akan tetap mengutamakan segala usaha-usaha kita untuk memperbetulkan. Antaranya usaha yang saya sedang berbincang dengan berbagai pihak, khususnya dengan kerajaan, yang saya cukup khawatir dan bimbang, itu kedudukan pondok-pondok dan madrasah-madrasah, maktafis-maktafis yang ada di negeri Pahang ini. Saya tidak pernah memberi arahan untuk menutup mana-mana madrasah, mana-mana maktafis. Tetapi ini tidak bermakna saya tidak mengambil perhatian. Dan saya bimbang, bukan keseluruhannya, tetapi ada juga madrasah, pondok-pondok yang saya amat malu untuk menyatakan keadaan dan perjalanannya tidaklah begitu sempurna. Saya tidak ingin mengaibkan mana-mana pihak. Saya telah menyatakan hasrat saya untuk berjumpa dengan setiap seorang operator-operator pengusaha madrasah-madrasah ini, supaya kita dapat satukan semula dengan jadikan madrasah di pondok negeri Pahang ini benar-benar dalam keadaan yang baik dan betul perjalanannya. Saya berdoa supaya negeri Pahang ini Islam akan berada di landasan yang betul. Kita tidak mahu adanya ajaran-ajaran sesat dan salah bertapak di negeri Pahang ini, tuan-tuan dan puan-puan. Jadilah mata dan telinga kepada pemerintah, khususnya kepada saya. Ikutlah landasan besar ajaran as-sunnah wa jemaah, Quran dan sunnah semuanya. Janganlah kita mendewa-dewa, mentaksub pada mana-mana pemimpin ataupun guru-guru ataupun abuya-abuya. Hentikan ini semua. Hentikan semua ini. Saya hanya menunggu laporan polis keadaan, dan saya dimaklum untuk berkongsi bersama sepanjang apa yang saya lalui dan dimaklum. Di Pahang ni ada dulu satu ketiga 34 ajaran sesat ataupun salah. Alhamdulillah hari ini ada 6 je yang masih lagi aktif. Saya nak semua pergi lihat sendiri, siasat sendiri, adakah ajaran ini baik atau tak baik. Dan yang sedih itu ada 2 di Pekan. Ada 2 di Pekan, tempat saya lahir di situ.
So saya minta pihak polis, pihak Jabatan Agama siasat ajaran-ajaran ini. InsyaAllah saya rasa ini dapat kita selesai dengan secara secara baik, dan kita tidak mahu menganyayakan sesiapa ataupun mengaibkan sesiapa. Saya harap juga dalam ucapan mana-mana pihak, janganlah terlalu memuji saya. Saya tak bersuka orang memuji saya. Cukup memberi penghormatan yang sewajar kepada saya, isteri saya dan anak-anak saya. Saya nak menunaikan tanggungjawab saya dengan sempurna, dan tak perlulah nak memuji sampai ke langit kerana saya bukan sifat begitu. Malahan kalau untuk makluman bersama, sampai gelaran saya tak pakai Yang Maha Mulia, saya pakai Paduka Bangginda kerana saya tidak mahu disanjung begitu tinggi, tapi sekadar untuk mendapat penghormatan dan juga sayang daripada rakyat saya. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Timbalan Mufti, seperti mana kita semua harus cinta dan sayang kepada Rasulullah SAW, kalau saya dapat 10% pun cukuplah, tak minta banyak. Hadirin yang saya kasihi sekalian, Nabi Muhammad SAW telah diutus dengan membawa ajaran Islam yang sebenar. Namun dunia akhir zaman ini fitnah dan kesesatan telah bermahara jelela. Seperti saya katakan tadi, sesungguhnya umat Islam dihadapkan dengan pelbagai ujian yang menguji keimanan, termasuk munculnya golongan yang menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Saat ini kita diuji dengan penuh tipu daya dan helah dunia, di mana orang yang dusta dianggap benar dan orang yang benar dianggap dusta. Malah orang yang khianat dianggap amanah dan orang yang amanah dianggap khianat. Dalam menghadapi fitnah akhir zaman ini, kita perlu memperkuatkan iman dan takwa kepada Allah SWT. Kuatkanlah pegangan kita kepada Al-Quran dan Sunnah, kerana inilah benteng utama kita daripada terjerumus dalam kesesatan. Akhir kalam, saya ingin menyeru kepada semua, marilah kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya dalam suasana yang mencabar kini, di mana dunia sedang berhadapan dengan pelbagai krisis, ujian dan fitnah akhir zaman, selawat merupakan satu amalan yang boleh menjadi pelindung dan penenang bagi kita semua, insya-Allah. Saya dan Tengku Ampuan Pahang dan anak-beranak saya berdoa semoga Allah SWT terus melimpahi negeri Pahang Darul Makmur yang tercinta ini dengan penuh keamanan serta kesejahteraan yang berkekalan. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.